Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ibadah kebaktian kebangunan rohani bersama Pendeta Jan D. Ompes Ruwali. Pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 26, 27, 28 Oktober 2012. Waktu pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat Nampan Helepsai, Kampung Semangga Jaya, Distrik Merauke, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Aduh, kita dulu saya sih, apa kursi-kursi kita suangkat semua juga. Dulu santai-santai. Iya. Siap-siap. Sudah di lapangan. Oke, lari. Hari itu hujan, sekarang bagus. Betul. Habis minggu daripada kita ke gereja, di gereja itu kan tim tinggal di dalam gereja, ada pas kali di lapangan saja. Jadi kalau manusia yang atur, bisa datang. Iya, banyak distorsi. Macam-macam. Tapi kalau Tuhan atur, pasti jadi. Itu lagi. Mengalir. Ikuti aja. Ikut saja. Saja. Jadi itu namanya. Siapa yang rancang itu iklan? Oh, iklan ini? Yang iklan di jalan. Hanya anak murid saya dulu, tahun 78. Saat tugas, mereka masih pakai dawat seperti Kompai Purwai, tapi tidak pakai konak. Oh, konak itu. Dalam punya koteka itu buah bulat-bulat itu. Anak murid seperti ini. Harus jadi mama-mama. Mereka pikir Pak Guru sudah mati. Habis waktu beritakan Injil sambil mengajar, orang anggap itu sigo-sigo. Kemana kampung lapo? Karena sudah jalan kaki 3 hari dari tanah mereka jalan capek, pi mengajar lagi lagi. Masih muda lagi, bujang pres lagi. Di penjara itu Pak Martin bilang sini Pak Ompe. Nah, itu ya. Sudah selesai itu dan Ramil datang. Suku dan suku lagi kawan Umar. Peter Seon. Oh, Pak Seon. Kan ada di sini dia. Ayo. Saudara nama Yance Dominikus. Ya, mana-mana Dominikus ke Dominikus sama saja. Ke kantor. Kok salah? Kopi berikan kopi bawa agama baru kepada orang yang punya agama. Bahwa agama lain dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Bicara oleh camat, ah kacau itu kalau kita bicara Injil, kita nanti bisa tidak dapat, tapi bakal penjara. Jadi Pak Pendeta sudah sama dengan Bung Hatta ini. Masuk penjara dulu baru menjabat. Tempat yang sama. Kalau sekarang jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Itu jadi topik canda kita. Kan kita lihat penjara ada patung Bung Hatta di sini. Oh, ini baru contoh. Sayang bupatinya dia jadi bupati dulu baru dia masuk. Patungnya dia mesti dipasang di Cipinang. Bukan dipasang di situ ya. Bukan dipasang di Tanah Merah, karena di Tanah Merah itu penjara orang yang jadi pejabat. Jempol pendeta masuk penjara dulu baru dia di penginjil. Nah, tinggal saya belum tahu motor di mana patung saya. Sementara lengkong yang mewakili.
tembok itu saya ukir pakai batu kerikil. Di situ. Iya, 2209. Tapi ya batu kerikil ya sementara yang sudah hapus, tapi dia punya kekuatannya itu. 2209 dia bunyi karena pemberitaan injil ini. Aku menjadi malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak. Betul, kalau ini kebenaran nanti lihat. Masuk penjara dulu, harus berpulih. Di mana pas malam.
Mr. Bambang is going to give a testimony to everybody who is one of us to listen to the testimony. A great testimony today. Buyake wali-wali. Pak Pendeta yang OP yang sangat saya hormati. Pastor OP, warm and love to you. Saudara-saudaraku, masyarakat yang berkumpul di tempat ini, baik dari seluruh tanah Papua dan saudara-saudara kita dari Papua New Guinea yang saya cintai. My brothers and sisters from Papua, everybody, those who are here, and very special one, those of you from Papua New Guinea, we welcome you to this crusade this morning. Terimalah salam saya. Shalom. This is my greeting to everybody. Shalom. Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak kalian dan saudara-saudara tercinta. Pastor and the church. Hari ini patut kita semua memanjatkan syukur, terima kasih yang tiada terhingga kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Western Province Papua New Guinea, khususnya di semua orang perbatasan, jadi kita akan dengar suara-suara yang dengan bahasa daerah Mohit, juga dengan bahasa Balimu, bahasa Kudala. Jadi Bapak Ibu, suara-suara sekalian yang berdiskusi, mari kita saksikan saudara-saudara kita yang akan bersama kita di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang dahsyat di Papua dan Indonesia dan seluruhnya. Saya di Port Moresby cukup lama sampai sudah tua. God led me back this way. Tapi Tuhan antar saya pulang ke sebelah sini. But I don't know the language, so it was difficult. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia. So I even came and told Simon, I'll come to God first. Dan dia sampaikan kepada saya, satu waktu saya akan masuk Merauke. Yes. So, I can only pray that God will raise people from here who will spread the word around. Saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau akan tunjuk dan pilih hamba-hambamu dari Papua dan dari Indonesia. I am rejoicing this day because God has raised up somebody to preach the gospel in this country in the language. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah tunjuk dan sudah tampilkan hamba-hamba Tuhan dari tempat ini. We are all with us. God bless. Tuhan Yesus berkati. Yes. Indonesia is now going to know God. Indonesia sekarang sudah mengenal Tuhan yang dahsyat. This is only beginning. Ini baru permulaan. I'm standing alone in the heart. Kita juga berdiri mendukung untuk membangun Indonesia. We'll be back again next time. Kita akan kembali lagi pada waktu yang Tuhan akan berikan. God bless. Thank you.
Selesai. Nampai lawan tempat ini. This place is called Nampan. Selesai bahasa Mali. Selesai is Mali language. Artinya tempat suka kita. This place is the worship point to the fullest. Begitu semua keluar memuji, menari, menyembah Tuhan. When everybody come out to worship and lift your hands up to Lord, hujan turun, the rain come down. Itu hujan berkat, the rain was blessing. Hampir 5 bulan hujan tidak turun di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa ucap syukur. Sambut ke
kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan semua. Mari kita semua yang diberkati Tuhan.